NU didirikan, dibentuk untuk tujuan berdasarkan tawassut dan tasamuh, apa? Moderat dan toleran, sesuai dengan perintah Al-Quran. Coba, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tidak boleh radikal, tidak boleh liberal, liar, tidak boleh semuanya sendiri, hanya logika, hanya akal, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh tekstual, jumud, berhenti pada tek. Tek harus dipakai, akal pun harus digunakan. Itu artinya ummatan wasatan. Coba, tidak mungkin kita tawassut, tidak mungkin kita tawassut kecuali kalau kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kalau tidak paham, gak mungkin moderat. Jadi yang moderat, yang tawasud pasti cerdas, pasti pandai. Yang tidak tawasud berarti tidak jawab. Yang moderat berarti pandai, yang tidak moderat berarti tidak pandai. Berarti apa? Tidak pandai apa? Tidak pandai itu bodoh. Yang tidak tawasud berarti dia tidak pandai, tidak paham. Cuma tawasud kan harus pandai, harus cerdas. Imam Syafi'i itu pandai itu. Maka tawasud moderat dalam bersikap syariah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih temanya ma'al hijrah. Kita memperingati hijrah Muhammad ke 1442. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah mendapatkan pengikut 120 orang. Hanya 120 orang, 13 tahun di Mekah. Itu yang namanya apa? As-sabiqunal awwalun. Apa namanya? Nabi Muhammad mendapatkan tekanan, siksaan, beberapa sahabat pun mati meninggal dunia syahid. Sahabat Yasir dengan istrinya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, disiksa Bilal oleh Umayyah bin Khalaf. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah pindah ke sebuah kota utara Mekah, namanya kota Yathrib. Kenapa kotanya Mekah Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Lawd bin Amlik bin Sam bin Nuh. Yang membangun kota itu namanya Syekh Yathrib. Maka kota dinamakan Syekh dibukan Yathrib. Paham enggak? Paham tidak? Yang membangun kota itu namanya Syekh Yathrib bin Lawd bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Maka kota dinamakan Yathrib. Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib menjumpai masyarakat yang plural, yang bermacam-macam. Apa bahasa Malaysianya apa? Plural. Penduduk kota Yathrib ada berapa? Ada 4. Satu, beragama Islam, pendatang, migran. Para sihin dari Lamongan, masyarakat dari Kuningan, ini pendatang semua ini. Ada yang dari Boyan, dari Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apa namanya? Muhajirin. Apa namanya? Dari umat Islam di kota Yathrib ada pendatang, migran. Yang kedua, ada umat Islam beragama Islam asli, original. Apa? Penduduk kota Yathrib. Naam. Disebut apa? Ansor. Namanya apa? Dua suku, dua etnik. Satu namanya Khazraj, dua namanya Aus. Yang ketiga, bahkan yang keempat ya, yang keempat atau ketiga bolehlah, non muslim, tidak beragama Islam, orang beragama Yahudi. Ada 3 suku besar, jumlahnya besar. Bani Qainuqa,
kebanyakan bekerja emas permata. Yang kedua, Banu Quraizah petani penanam korma. Yang keempat, Banu Nadir pekerja. Nah, masih ada musyrikin, masih ada pagan sedikit kota Yathrib itu. Nabi Muhammad melihat bahwa penduduk kota Yathrib itu plural, majemuk, beragam, bineka, kalau bahasa Indonesia bineka, maka Nabi memutuskan begini keputusannya. Pasarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabu Muhammad. Al-Muslimuna min Quraisy, wal-Muslimuna min Yathrib, wal-Yahud, wa man tabi'ahum, wa lahiqa bihim, wa jahadamah, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bahwa ini ketetapan Muhammad, Muslim pendatang, Muslim pribumi asli, dan Yahudi semuanya asal, satu cita-cita, satu visi misi, satu jihad, satu garis jihad. Sebenarnya, sesungguhnya semuanya adalah satu umat. Innahum ummatun wahidatun min dunas. Itu apa artinya? Apa artinya, Pak? Artinya Nabi Muhammad membangun umat yang modern, umat yang mutawassithah, umat yang karena di dalam umat itu di situ ada Muslim pendatang, Muslim original pribumi, dan Muslim dan non-Muslim, diikat satu tujuan, satu cita-cita, satu visi misi, satu jihad, satu perjuangan. Itu namanya satu umat. Di mata hukum sama, fasilitas sama, hak dan kewajiban sama. Maka namanya itu negara yang seperti itu, namanya Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara apa? Mutamaddin, tamaddun. Sistem yang berlaku muwatonah, apa? Citizenship. Sistem berlaku kewarganegaraan. Maka Nabi Muhammad tidak memberi nama negara Islam, tidak. Tidak memberi nama negara Arab, tidak. Negara apa namanya? Madinah. Yang masyarakatnya beradab, berakhlak, santun, saling menghormati. Luar biasa. Contoh, aduh, cepat contoh supaya cepat paham, cepat contoh. Ada seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Siapa namanya? Punya anak tidak mau masuk Islam. Lama-lama tidak sabar dia. Dia ancam, kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Ayah ngancam anak. Ayah ngancam, saya bunuh kamu. Ada ayah mengancam anak, menteror anak. Nazaratil ayah, turun Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan, kekerasan, teror dalam agama. Tidak boleh menggunakan, melakukan kekerasan dalam. Ayah tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak dalam masalah moderat. Tidak Islam ini moderat, tidak masuk Islam. Kalau enggak saya bunuh kamu, neraka kamu. Tidak begitu. Neraka kamu kalau masuk Islam. Tidak begitu. Malah dilarang, ngancam-ngancam dilarang, menakut-nakuti dilarang. La ikraha fid din. Ada lagi, ada tamu orang Kristen dari kota Najran. Orang Kristen bertamu pada Muhammad. Nabi bingung bagaimana cara menerimanya ini. Seperti apa cara menerimanya? Al-Quran turun, Muhammad, terimalah tamu itu dan katakan pada tamu itu yang Kristen itu, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Masyaallah, Quran luar biasa, Pak. Katakan Muhammad kepada tamu Kristen itu, ayo kita duduk berdiskusi, dialog, siapa yang benar, entah kami atau Anda. Tidak tahu, saya atau kamu yang benar. La ala hudan au fi dhalal bin, atau yang salah. Paham enggak? Paham tidak? Gimana bahasa Malaysianya ini? Qul, katakan Muhammad, inna, kami
au iyakum, atau kamu la ala hudan, yang benar, au fi dhalamin, atau yang salah, atau yang sesat. Coba Nabi Muhammad kedatangan tamu orang Kristen tidak, kamu Kristen neraka, kamu Kristen salah, kafir. Enggak, tidak. Tapi ayo kita bincang-bincang, dialog iwan, mencari kebenaran. Apa kami atau kamu yang benar atau yang salah? Itu Al-Quran, seperti itu. Paham tidak? Itulah moderasi di dalam Al-Quran. Nah, satu lagi contohnya, biar banyak contohnya. Nabi setiap khutbah Jumat pasti menyampaikan wala udwana illa ala zalimin. Ayo coba bunyi yang ramai bareng. Wala udwana illa ala zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh karena beda agama musuh. Tidak boleh karena beda partai politik musuh. Tidak boleh karena beda Madura dengan Lamongan musuh. Cina dengan Arab musuh. Bukan, tidak. Keling musuh. Enggak, jangan. Ini orang keling musuh ini. Tidak boleh. Katanya jumpa ular, jumpa orang keling, Madura yang dibunuh katanya. Tidak boleh. Yang boleh dimusuh itu adalah yang melanggar hukum. Koruptor, pembunuh, perompak, pemerkosa, judi, bos judi, bos tadi itu dadah, teroris, tidak pandang agamanya apa, tidak pandang suku etniknya apa, yang melanggar hukum undang-undang musuh kita bersama. Paham tidak? Tidak boleh, ini Kristen musuh, nggak boleh, ini China ini musuh, nggak boleh, ini partainya beda ini. Kalau di Indonesia ada partai, ada 10 partai. Oh ini Golkar ini musuh, nggak boleh. Yang satu saja boleh dimusuh adalah yang melanggar. Ayo sekali lagi untuk pegangan, pegang teguh. Wala udwana illa ala zalimin. Ayo. Itulah yang namanya tawassut dan tasabuh. Toleran itu tidak mungkin wujud kecuali menunjukkan orang itu berakhlakul karimah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tasabuh toleran, berarti tuan-tuan berakhlak. Kalau tidak tasabuh berarti tidak berakhlak. Jawab kok enggak jawab? Berarti apa itu? Baca maksudnya apa itu? Biar kalau tidak toleran berarti tidak berakhlak. Yang berakhlak pasti toleran. Yang tidak toleran berarti yang intoleran. Yang tidak toleran berarti tidak berakhlak.